Ini kita lihat kamarnya yang terjadi longsoran. Tebing. Kayaknya kejadiannya sekitar jam 3. Keadaan hujan deras kan. Ada lagi tidur semua. Ketahuannya sekitar jam 7 pagi. Setelah mau bangun kok biasanya bangun kok. Ini belum bangun orang tidur gitu enggak tahu ada berapa nih. Kejadian ini satu keluarga, Pak. Satu keluarga. Di rumah ini ada berapa penghuni, Pak? Empat. Ada empat orang. Anak gua, suami istri. Yang anaknya satu umur 6 tahun, yang satu 4 tahun. Ketahuan sama tadi jam jam 8 pagi ya, karena posisi dari luar nggak terjadi kayak terjadi kecelakaan apa ya gitu. Jadi yang ngebangunin anaknya pas dibangunin nggak ada suara gitu dari dalam, ternyata pas dibongkar itu banyak puing-puing gitu. Jadi kejadiannya kayaknya malam, soalnya pas dilihat itu udah keras sih kayak gitu. Ada berapa orang yang ketimbun? Yang meninggal suami sama istri dan kedua orang anak. Berapa tahunnya? Yang satu itu apa yang roboh, Pak? Yang robohnya apa? Jadi si tembok, si temboknya itu, tembok dindingnya itu jeblok ke tempat dan dia menutupi si korban itu. Hai good people, sudah subscribe official Netis belum? Kalau sudah jangan lupa di like dan komen, kemudian klik bell-nya ya untuk mendapatkan notifikasi dari official Netis.